Teman-teman, di video kali ini kita berkunjung ke negeri Boy. Negeri yang terletak di Pulau Saparua berbatasan dengan negeri Papiru dan negeri Haria ini memiliki keunikan tersendiri di mana letaknya berada di ketinggian dan berbentuk seperti punden berundak. Hal inilah yang membuat kita akan banyak menjumpai terap-terap yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain. As you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away, yeah, 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 yeah. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me. Ini menjadi salah satu identitas negeri Boy Samahu Amanulatu. Di video kali ini ada berbicara. Tahun berapa begitu? Kalau beta bisa prediksi dari beta punya referensinya, beta sudah cari itu awal mulanya itu di Pati Yosef ini. Untuk pembangunan terap-terap ini asal muasalnya itu dari ketemu keturunan sudah. Dari ketemu turun Pati yang 200 tahun yang lalu. 200 tahun yang lalu. Nah, dari awalnya itu. Nah, Pati Yosef ini ketemu beta kasihnya waktu. Jadi di sini, Bu. Di sini tuh bukti sejarah bahwa sampai dengan hari ini ketong tumata rumah parentah ini masih diakui sampai di dalam negeri ini dari ketong pasal satu bukti yang di kotak itu kuburan pusaka dari ketong tumata rumah ini. Oke, Bu, kalau memang tadi dibilang kalau terap-terap di Boy ini diperkirakan ya, perkirakan jadi 200 tahun lalu. Jadi itu diperkirakan itu sekitar 18 di atas 1825 sampai 1850. Kalau dulu proses pembangunan pembuatan terap-terap ini itu memang titik pertamanya itu kalau sepengetahuan Bu itu dari mana? Artinya kan semungkin seantero negeri ini langsung terap-terap bejar itu artinya mungkin di mana pusatnya di mana? Ya, beta kira kalau bicara dari itu beta juga belum punya referensi yang jelas, tetapi yang sudah pasti kita memprediksi ya, itu pasti ruas-ruas jalan yang akan menghubungkan semacam bangunan-bangunan sentral di dalam negeri, misalkan gereja ya, terus kemudian Meleu, kemudian nah kita berpikir bahwa sangat mungkin konstruksi jalan itu dibangun yang paling pertama itu kan dasar pikirnya sederhana akan menghubungkan bangunan-bangunan ataupun pusat-pusat bangunan yang memang yang sentral yang ya. Sehingga beta kira gereja itu kan dengan posisi Baleu itu kan juga sing jauh, beta kira mungkin mulai dari situ untuk menghubungkan terapi itu satu. Lalu yang berikut sangat mungkin juga mulai dari ketompung masuk negeri, karena memang masuk negeri itu kan boleh cuma satu pintu ya. Yang letaknya ya, jembatan itu yang terap-terap itu ya. Dulu di situ tuh. Dan memang Boy dari konstruksi awal dari itu yang pernah berubah. Tidak ada jalan lain, tidak cuma berubah. Dari situ saja. Tidak berubah. Dari range sampai 10 sampai 1630-an itu asal muasal negeri Boy ini pertama kali dibangun pada tahun itu. Negeri Boy yang sekarang ya, bukan negeri yang. Iya, yang sudah turun di sini. Iya, pokoknya ya. Negeri Boy yang ini ya, nih. Iya, yang sekarang ya.
bicara nih di Grand Infinity itu berkaitan erat yang ketemu dari Pajasina ini, karena ketemu Pajasina ini yang kemudian memimpin negeri Bo ini dari sampai dengan 1920-an itu terakhir di Raja Petrus akan begitu. Nah, oke, siap. Berkaitan dengan kita bicara tadi lagi, ini bukan sebuah kebetulan orang Boi memilih tempat yang seperti hari ini. Padahal ketemu pembetuanan di sana tuh kan ada yang rata. Di sana tuh ada satu, bisa satu perkampungan yang bagus juga, kalau ketemu pembetuanan di sana tuh rata sekali. Persoalannya kenapa dia memilih yang rata? Dia memilih justru memilih yang tinggi. Walaupun disadar betul bahwa membangun yang di Kemiringan itu tingkat kerumitannya lebih tinggi. Apakah memang itu erat kaitan dengan strategi orang tua-tua dulu, nah, terkait itu, dengan adanya penjajah Belanda itu, atau VOC dulu? Jadi itu, orang Boi punya memilih tempat di sini, beta sangat yakin persis bahwa do sudah berpikir banyak aspek. Geopolitik itu yang sangat menentukan dong memilih tempat tinggi atau tempat tinggal seperti yang hari ini. Lalu yang berikut, kalau untuk pembuatan konten-konten kreatif ini, kita sangat berharap ketika Bu secara pribadi sebagai juga anak negeri bagian dari orang Boi, Bu bisa mengeksplor itu, dan moga-moga ini bisa menjadi sebuah konten viral untuk orang bisa melihat dan mengetahui persis bahwa negeri Boi yang identik dengan terap-terap ini bukan hanya soal terap-terap, tapi ada nilai di situ. Nah, sebenarnya bicara nilai itu banyak sebenarnya sih dari terap-terap itu.